Halo semua, pada kesempatan kali kita akan membahas salah satu soal. Di sini ada soal data berat tubuh siswa kelas 6 SD Harapan Bangsa yang menyerupai berikut. Ya, di situ bisa kalian lihat ada data dari angka 32, kemudian 34, dan seterusnya. Nah, di sini kalian disuruh untuk menentukan rata-rata atau mean, kemudian nilai tengah dan data yang sering muncul ya atau modus. Nah, mungkin di sini akan ada perbedaan bahasa saja. Mungkin kalian juga mengalami kebingungan. Ya, jadi kalau nilai rata-rata itu adalah mean, kemudian nilai tengah adalah median, dan data yang sering muncul adalah modus. Itu adalah bahasa saja yang berubah. Nah, tetapi pengerjaannya sama karena ini hanya bahasa yang berbeda saja. Nah, sekarang kita akan menghitung rata-rata atau mean dari data di atas ya. Nah, untuk menentukan data di atas kita harus menjumlahkan semua angka ini ya. Kita tulis di sini rata-rata, kita jumlahkan semua ya dari angka ini ya. Ya, di sini ada angka 32 ya, kita tulis di sini 32 ditambah 34 ditambah 34 lagi ditambah 33 ditambah 34 ditambah 33 ditambah 32 ditambah 35 ditambah 34 ditambah 32. Kemudian kita tambahkan lagi di bawahnya 33 tambah 34 tambah 34 tambah 32 tambah 33 tambah 34 tambah 32 tambah 33 tambah 33 tambah 34. Nah, setelah itu kita jumlahkan dan kita bagi dengan jumlah semua data tersebut ya. Jadi datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sehingga kita bagi angka 20 di sini. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu semua angka tersebut. Nah, kita akan menghitung di kertas ya. Kita hitung terlebih dahulu. Di situ angkanya adalah 32 ditambah 34 ditambah 34 ditambah 33 ditambah 34 ditambah 33 ditambah 33, ulangi lagi 32, 34, 34, 33, 34, 33, 32, 35, 34, 32. Nah, kalau kita hitung di bagian atas ini, itu jumlahnya adalah 333 ya. Kemudian yang bawah kita hitung juga, tiga tiga tambah tiga empat tambah tiga empat tambah tiga dua tambah tiga tiga tambah tiga empat tambah tiga dua tambah tiga tiga tambah tiga empat. Yang bawah itu hasilnya adalah 3 3 3 2. Nah, kita jumlahkan ini hasilnya adalah 6 6 5 ya.
665 kita bagi angka 20. Hasilnya adalah 3325 ya. Ini rata-ratanya. Kemudian kita akan menghitung median atau nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya di sini kita harus mengurutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Nah, di sini kalau kita lihat angka yang paling kecil adalah di angka 32. Nah, 32 keduanya ada berapa di sini ya? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Jadi kita tulis 32-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian angka 33-nya kita tulis di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kita tulis ada 6, 33 di sini. 1. Ya, kita tulis 33 ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita angka 34. Ya, ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya, 34-nya. Kita tulis di bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu kita hitung yang lain. Di sini hanya tinggal angka 35 ya. 35-nya di sini ada 1. Ya, cuma ada 1, kita tulis di sini 35. Nah, apakah angkanya semuanya ada 20? Kita cek kembali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Ini pas di angka 20. Nah, karena ini ada 20, berarti nilai tengahnya di angka 10 dan 11 ya, dan 33 ya. Ya, kemudian di sini angka 33 kita jumlahkan ya. Karena ini adalah jumlahnya genap, jadi kalau genap itu kita jumlahkan dua angka yang di tengah kemudian kita bagi dua. Berarti 33 tambah 33 terus kalian bagi 2. Jadi 33 tambah 33 66 dibagi 2. Hasilnya tetap sama 33. Itu adalah nilai tengahnya. Kemudian modusnya kita tulis di bawahnya karena tidak sampai. Modus itu angka yang sering muncul. Ya, jadi kalau kita lihat di sini angka yang sering muncul itu di angka 34, karena 34 ini ada 8, munculnya 8 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan yang lainnya itu di bawah angka 8, seperti angka 33 ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Sehingga modus dari soal ini adalah 34. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe-nya. Terima kasih.